Halo guys, balik lagi di channel Binjai Walk Cinere Depok, toko velg dan ban terlengkap di kota Depok guys. Nah, di video kali ini kita akan modifikasi Fortuner memakai velg HSR. Pertama-tama, alangkah baiknya kita unboxing velgnya dulu guys. Ini dia velg KSR Wheel dengan tipe Repod. Ring 20, lebarnya 9. Single VCD 6x139,7 dengan offset 15. Warnanya red milit. Modelnya sendiri juga ini cukup sangar guys, apalagi kita akan pasang di mobil Fortuner. Ini juga salah satu produk terbaru dari HSR Wheel guys, dengan desain ori HSR Wheel punya guys, dan dibalut oleh ban baru dari Accelera Omicron Cite dengan ukuran 275/55 ring 20 guys. Ini dia tampilan atau kembangan dari Accelera Omicron. Langsung kita pasang aja nih. Tanpa basa-basi kita isi angin nitrogen dengan tekanan 35 agar tetap empuk dan nyaman tentunya guys. Kita menuju proses balancing. Balancing adalah penyesuaian atau upaya menjaga keseimbangan pada titik atas, bawah, atau kiri kanan roda dengan cara menambahkan timah pada bagian yang kurang guys. Biasanya ini dilakukan setelah penggantian ban atau velg guys, jadi diwajibkan untuk balancing. Langsung kita pasang velgnya nih guys, dengan ring 20 nampak sangar, apalagi dipasang di mobil Fortuner guys, dengan desain yang sangat unik yaitu seperti gangsing guys. Untuk kalian yang ingin tahu harga velg ini bisa komen-komen di kolom komentar di bawah ini guys, atau bisa langsung kunjungi toko kami Binjai Walk Cinere Depok biar bisa nyobain dulu atau fitting-fitting terlebih dahulu guys. Yang lokasinya jauh jangan khawatir guys, bisa order melalui online shop kita. Ingat, beli velg gratis ongkir ke seluruh Indonesia guys. Kita masuk ke proses spuring nih guys. Spuring adalah elemen atau proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan empat roda mobil seperti awal sesuai dengan settingan pabriknya guys. Biasanya dua roda depanlah yang akan diluruskan dan diatur agar kembali seperti sedia kala guys. Oke guys, mungkin konten hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya di channel Binjai Walk Cinere Depok.